kita sedang mesyuarat dan siasat pun tidak apa tahu lagi maklumat daripada kesihatan. Ini sekira boleh kita bebas mana-mana lah, kita terima kasih kita sekarang ni. Kajian yang telah dilaksanakan oleh Persekutuan Persatuan Perubatan Doktor Swasta Malaysia, kandungan manganis magan di kawasan ini adalah 25 kali ganda lebih tinggi daripada paras yang dibenarkan oleh WHO. Saya rasa sangat kesal bahawa masalah ini walaupun telah berlarutan sekian lama, beberapa bulan, nampaknya tak ada apa ni langkah-langkah yang susulan yang berkesan yang telah diambil. Khususnya saya sangat kesal dengan tindakan pihak Kementerian Kesihatan yang telah memberikan apa ni injection pencegah kehamilan dengan alasan bahawa ibu-ibu di sini menghadapi masalah anemia dan sebagainya. Sebenarnya anemia ini hendaklah kita berikan rawatan dan bukanlah dengan memberikan apa ni suntikan untuk mencegah kehamilan. Ini satu tindakan yang songsan dengan apa ni cara rawatan dari segi perubatan. Hal yang terjadi ini kita susahlah nak cari makan dalam 2 bulan tak cari makan lah. Kita duduk sajalah, tak ada kerja apa, kerja sana sini tak ada lah kerja. Yang itu sajalah dapat, tak dapat kerja kita selama ni. Lah saya rasa mirah lah. Rasa tengok banyak makan tu barang tu. Lah lama lah tak makan yang ni tak. Mak ada bukan tu orang bagi tu tak. Mulai tak sekiranya makan. Mak macam tu. Cantik sikit lah. Saya tengok. Terima kasih Datuk Mahal. Yang dia lah ada orang, dia bantu orang sini. Lebih daripada 800 daripada penduduk di perkampungan batik di sini telah meninggal dunia. Jadi hendaklah kita ingin saya mengiru kepada pihak kerajaan untuk mengambil langkah serta-merta untuk memastikan kebersihan air di sini dari segi pemakanan, kita lokalkan makanan yang seimbang dan juga untuk jangka masa yang panjang dari segi persekolahan budak-budak di sini. Jadi untuk memajukan satu masyarakat, khususnya masyarakat orang asli di Kuala Lumpur di sini, sangat penting untuk kita menilik beratkan pendidikan.